Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfakar Audio. Oke guys, di video ini saya akan berbagi tutorial ya, cara aman bongkar pasang tip head unit pada Toyota Fortuner VRC yang tahun 2020 guys ya. Oke guys, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like and subscribe ya, agar saya lebih semangat dalam menyampaikan informasi seputar dunia car audio. Oke, selamat menyaksikan guys. Guys, di video ini saya selain berbagi, saya bermaksud juga untuk dokumentasi saya sendiri guys ya, agar saya kalau ketemu seperti ini tidak lupa ya. Oke, untuk step 1 ini membuka frame si AC ini ya. Si frame AC ini cukup ditarik saja guys, gampang nih guys, nggak usah dicokel juga bisa. Dan yang untuk step keduanya ini membuka list frame samping ya, yang kanan dan kirinya ini. Di sini ada clippernya ya, di sini enggak memakai baut ya, di sini kisaran ada 8 clipper ya. Dan yang ini untuk sebelah kanan sama dibuka. Ini untuk membukanya dari bawah dulu ya guys ya, dari bawah kita ke atas ini untuk membukanya, dan yang pasti harus hati-hati guys ya. Dan yang step ketiga ini membuka si frame head unitnya ini guys. Di sini ada framenya ya, terpisah ya, biasanya kalau yang udah-udah ini menjadi satu ya. Di sini di Fortuner ini menjadi apa, terpisah guys. Oke, ini sesudah framenya sudah terbuka semua ya, ini jangan lupa untuk membuka baut 4 ya di bracket head unitnya ini. Ada 4 baut di sini, memakai obeng pun bisa, multi baut ya, di sini bisa pakai obeng ataupun kunci M10 mili ya, di sini bisa ya. Di sini kalau bisa pakai obeng plus yang panjang ya, agar lebih enak kita untuk melepasnya, karena di posisi bawah ini agak dalam ya. Dan untuk yang M10 bisa pakai kunci T ya. Sudah bracket selesai, kita tarik head unitnya ya, kita ambil di sini pelan-pelan ya. Di sini kabelnya ini cukup banyak ya, di sini ya, karena di sini soketnya pun lumayan banyak. Dan di sini dia di groundingnya ya, untuk si kabel grounding ada di bracket sebelah kiri ya, di samping sini. Untuk groundingnya dia langsung ke body, dan di sini soketnya banyak sekali guys ya. Mungkin di sini soket-soket untuk sinyal GPS, dan di sini yang kedua ini saya pegang yang tadi ya, ini untuk speaker dan jalur kelistrikan ya. Dan yang lain di sini ada kamera juga, radio, pokoknya banyak banget guys. Oke, di sini saya rencana mau upgrade ya, ataupun masang tambahan subwoofer dan power amplifier. Oke guys, di sini langsung untuk cara pemasangannya ya. Yang kalau yang tadi ini untuk cara membongkarnya, dan di sini kita cara masangnya. Oke, untuk yang pertama kita pasang si bracketnya ini dulu ya. Pasang baut bracketnya ini. Ini mohon maaf guys ya, kalau di video ini kayaknya mungkin untuk pencerahannya ya, ataupun terangnya kurang, karena posisi untuk perekamannya ya kita pakai terbatas ya, hanya penerangan dari handphone. Dan di sini posisinya malam ya, jam 11 malam, jadi posisi penerangannya tak seperti kita bikin video di waktu siang ini. Oke, jika pemasangan bracket ini sudah beres ya, bracket head unit, kita lanjut ke pemasangan frame si head unitnya ini guys, untuk step keduanya ya, untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya kita harus hati-hati ya, kita harus ini si clippernya ini harus pasti lurus ya sebelum kita dorong ya. Oke, untuk step ketiga kita pasang si frame listnya ini ya. Sorry, ini kebalik ya, ini untuk yang sebelah kanan. Oke, ini juga sama ya, kita harus hati-hati, harus pasti si clippernya ini sudah lurus ya untuk dibukanya. Sebenarnya di sini untuk setupnya dibalik ya guys, seperti step pasangnya. Oke, dibuat juga ya di step terakhir ini, persiapan pemasangan frame AC ya. Pastikan di sini untuk ini clippernya harus lurus ya, didorong pelan-pelan ya. Oke guys,
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temanmu guys ya video ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.